Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau cek sound dan mau melakukan pengiriman digital mixer dari produknya Adelife 20 Pro. Wow, jos mantap. Ini adalah salah satu digital mixer yang sudah komplit sama federenya dengan harga yang bisa dibilang murah, kualitasnya jos mantap, preamp-nya. Produk dari Adelife 20 Pro. Oke, jadi nanti teman-teman hari ini juga mau segera kita kirimkan pesanan dari Bapak Muhdir yang beralamatkan di Desa Kalirejo sebelah barat Pondok Pesantren Riyadul Ulum Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Jadi ini kita mau kirimkan ke Kebumen Jawa Tengah pesanan dari Bapak Muhdir. Oke ya, kalau teman-teman nanti membeli mixer dari Adelife 20 Pro, nanti teman-teman juga dapat kabel USB. Kabel memang ini ya, kabel USB sama apa lagi? Mana? Plastiknya nanti, plastiknya. Terus, oh nah ini ada nanti flash disknya, ini bawaannya ya, nanti saya bawakan. Ini flash disk, terus ini kabel USB, ini buat sound card. Ini saya pakai sound card, jadi dari laptop saya langsung masuk ke mixer, jadi pakai sound card. Terus nanti teman-teman juga dapat ini antena wifi. Nah antena wifi fungsinya buat apa? Nanti kalau teman-teman nanti pas live nanti mau meremote mixernya menggunakan wireless, nanti bisa langsung menggunakan wifi. Oke, hari ini juga ya mau segera kita kirimkan pesanan dari Bapak Muhdir yang beralamatkan di Desa Kalirejo RT 2 RW 4 sebelah barat Pondok Pesantren Riyadul Ulum Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Oke, sebelumnya saya review dulu, saya nyalakan dulu mixernya, terus kita review sebelum kita kirimkan ke pembeli, dan nanti kita cek satu-satu. Oke, ini masih proses loading. Adelife 20 Pro kalau loading seperti ini, jadi semuanya di scan dulu. Kalau sudah di scan semua, nanti barulah bisa digunakan. Scan dulu semua, loading, masih software menyekan ke hardware-nya. Oke, Adelife 20 Pro digital mixer paling laris dan paling kondang di harga murah pol. Adelife 20 Pro hari ini mau kita kirimkan ke Kebumen Jawa Tengah. Oke, ini sudah menyala ya mixernya, produk dari Adelife 20 Pro, posisi sudah on dan juga sudah menyala. Pertama kita review dulu teman-teman ya, sebelum kita nanti cek sound per unit ataupun per input mikrofon, nanti semuanya akan saya tes. Untuk mixer ini dia mempunyai fader 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada motores fader 9. Motores fader itu apa sih mas? Jadi motor fader bisa gerak sendiri. Nah ini, jadi fader ini ada motore. Kalau analog itu kan gak ada motore, jadi gak bisa gerak sendiri. Kalau digital, nah ini, jadi bisa gerak sendiri karena motores fader itu. Layarnya dia menggunakan layar ini 9 atau 10 ya, belum tahu ukur. Nanti pokoknya layarnya lebar antara 9 atau 10 in. Terus inputnya di belakang. Untuk inputnya jack kanannya ada 1 sampai dengan 16, AK-nya 1 sampai dengan 8. Jadi dia yang 1 sampai dengan 8 dia double menggunakan AK dan juga jack kanan. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan jack ultra seperti ini, bisa menggunakan AK dan juga jack kanan. Terus kanannya ada dari 9 sampai dengan 16. Dan konektornya untuk nomor 1 sampai dengan 16 ini menggunakan produk Neotrik. Jadi teman-teman sudah tahu ini konektor yang harganya sangat mahal dan juga sangat profesional. Terus untuk yang 17, 18 ini menggunakan sistem stereo. Terus 19, 20 juga stereo. RCA-nya 21 dan juga di 22. Jadi kalau teman-teman live mas channel 1 sampai 16 nggak cukup, teman-teman masukkan aja ke sini. 17, 18 ini dimasuki keyboard, 19, 20 dimasuki keyboard. Jadi keyboardnya nanti nggak usah masuk ke input yang atas, cukup kita masukkan ke stereo input. Jadi teman-teman nggak bakal kekurangan channel. Terus untuk outputnya ini ada in output main LR 2 yang pasti ya. Main LR-nya 2, terus AUX-nya ada 1 sampai dengan 8. Jadi AUX-nya banyak, ada AUX 8. Teman-teman nanti bisa berbagi auxiliary out ke speaker yang lain buat monitor, kontrol panggung dan lain-lain sampai dengan 8.
Terus ada juga output ISEBU, ini keren banget. Mixer ini sudah ada ISEBU-nya, ada foot switch. Inputnya ini stereo ya. Jadi sekali lagi sound card-nya Adilef 20 Pro ini bukan multi track, tapi input 25 dan 26. Jadi hanya inputnya 2, input output 2 channel. Jadi jangan dianggap ini sound card ataupun yang bisa digunakan untuk multi track semua channel. Terus ada remote untuk internet. Remote kalau kita mau menggunakan remote menggunakan kabel nanti di sini. Kalau ini remote wirelessnya. Terus control roomnya juga ada. Ini sifatnya hampir sama kayak ini. Jadi seperti kita kalau menggunakan tombol solo nanti. Jadi teman-teman juga bisa masukkan ke sana nanti. Terus untuk output monitornya ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai headphone nanti tinggal kita masukkan ke sini buat teman-teman mendengarkan mixing yang teman-teman lakukan. Oke ya. Langsung aja kita tes dulu. Nah, ini saya akan tes. Jadi nanti kita akan tes dari channel 1 sampai dengan nomor 16 tadi ya. Nanti teman-teman dengarkan hasilnya seperti apa aja. Oke, kita tes dulu ya, teman-teman. Ini saya langsung gunakan mikrofon ya. Nah, ini. Kalau mixer itu yang penting kita coba untuk mic input-nya. Pre-amp-nya wis jalan. Oke, mantap. Barulah nanti kita mencoba untuk yang lain-lain. Oke. Kita coba di nomor 1 dulu. Di. Oh ya, ini powernya belum tak nyalakan. Jalan mas tak nyalakan dulu ya. Jadi ini output main LR langsung saya masukkan ke DLMS. Dari DLMS kita masukkan ke power amplifier. Nyala. Untuk DLMS saya juga menggunakan produknya Paslab, tipe Pasuan. Terus untuk power Paslab juga tipe P8000. Jadi Adilef 20 Pro ini juga produk dari Paslab, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang full Paslab. Mixernya Adilef 20 Pro, DLMS-nya Paslab, powernya Paslab. Ji, oke, kita tes dulu. Ji la sen. Oke. Ini belum pakai reverb ya. Jadi hanya kita dengarkan untuk speakernya aja. Oke. Ini speaker monitornya namanya kurang keras, Mas. Kalau itu di balik kesini, itu salah mas ya. Oke, di depan masih di balik satu ya. Di balik satu, yang kanan ya mas. Yang kanan. Nah, oke, okay. Yang kanan, yang betuku ya si Toy. Mai, kamu di depan no sih Mai. Depan. Nah, yo neng kono sih. Potongnya di situ nggak apa-apa. Pelan-pelan, jangan. Sing si Toy neno, sing kanan neno, sing kanan. Yang satunya kabelnya nggak sampai itu nanti putus. Rodok diangkat sedikit. Nah, oke. Satunya, nah ini biar dengar dari depan, dari diputar ke sini mas, pelan mas. Oke. Oke, long. Nah ini sudah jelas. Oke, okay. This 1, 2 dicoba. Long, this 1, 2 dicoba. Oke. Okay, teman-teman ya. Jadi tadi sengaja speaker monitor ataupun speaker outnya kita kasih luar. Nah ini kebetulan kita harus balik seperti ini karena biar terdengar dari dalam. Oke. Okay. Ini ya. Ini sudah kita tes untuk suaranya channel di nomor 1. Nah ini. Coba kalau kita kirim ke reverb ya. Ini reverb, saya kirim ke reverb 1. Reverbnya kita cek dulu. Nah ini reverb editan saya. Pakai reverb ini, whole reverb ya. Ini saya pakai whole reverb dengan peraturan time-nya saya buat segini, dim-nya segini, pre-delay-nya segini, low gain, high gain. High gain-nya ini chip tester 2, terus juga mic. Oke, coba kita tes untuk reverb-nya. Nah, ini stereo input. C, tes, low, set, C, low, set, dua, tis, low, tis, low, okay, low, this, low, this,
lo se se lo hi 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 lo dis okay okay lo okay lo se 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 lo dis lo dis 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 do do di coba oke okay. Ini ya. Jadi mixer adalah 20 pro itu nanti untuk reverb. Nah ini sekarang kita ke input reverb 1. Untuk reverbnya, nah ini kita kirimkan ke reverb 1 EQ di mikrofon saya seperti ini. Terus untuk reverbnya, nah ini saya menggunakan reverb hall reverb. Jadi pakai hall reverb. Nah ini. Terus untuk stream input, nah ini untuk reverb bisa di EQ juga. Jadi tidak direct 20 pro ini untuk reverbnya juga bisa di EQ di sini. Keren toh, jadi bisa di EQ di input reverbnya. Oke, long only this draw. Oke, ini ya nomor 1 sudah kita tes. Sekarang kita coba di nomor 2. Ini senior. Oke, kita coba nomor 2. Long tes 1 2 G long tes 1 2 G. Nah ini nomor 2 dari mixer produk ADLF 20 Pro. Ini posisi flat dan tidak saya potong rekam. Posisinya tetap flat. Nah ini long A B long tes 1 2 G. Sekarang kita coba di nomor 3. Oke, nomor 3 Adilef 20 Pro. Ini kayak sebutan 13. Long on E long this 2 di coba. Ini produk dari Adilef 20 Pro. Oke, sekarang kita pindah ke pro nomor 4. Long test 1 2. Long test 1 2. Ini nomor 4. Long test 1 2. Long oke okay. Dicoba. Mantap ya. Suaranya memang jernih banget. Preampnya dari ADLF 20 Pro. Menurut saya ini adalah kualitas preamp terbaik di harga murah, khususnya di digital mixer. Oke okay. Sekarang kita coba lagi nomor 5. Nomor 5 kita tes dan saya akan sambil dengan 13. Nah ini suaranya dari nomor 5 produk ADLF 20 Pro. Nah ini suaranya benar-benar mantap banget dan juga jernih pastinya. Ini adalah real produk dari ADLF 20 Pro. Suara speakernya seperti ini, suara soundnya. Oke, sekarang kita pindah lagi ke nomor 6. Satu dua tes 1 2 oke nomor 6 nah suaranya mantap oke long tes 1 2 dicoba oke long tes 1 2 coba oke sekarang kita pindah lagi tonton ya ke nomor 7. Oke long 1 2 1 2 cise. Oke, okay, nah nomor 7 ADLF 20 Pro. Oke, okay, long test. Oke, okay, sekarang nomor 8. Oke, okay, nomor 8 kita tes nomor 8, nomor 8. Nah, ini long test 1 2. Oke, okay, long test 1 2 dicoba. ADLF 20 Pro. Oke. Okay. Sekarang kita pindah ke nomor 9. Nomor 9 di bawah, teman-teman ya. Bawah. Fadernya kalau nomor 9 ini. Nah, ini jadi pindah layer ya. Ini layer 1, ini layer 2. Ini nomor 9. Test 1 2, test 1 2. 2 long test 1 2. Ini suara dari ADLF 20 Pro nomor 9. Oke. Okay. Kita pindah ke nomor 10.
Okay, long test 1, 2. Okay, long test 1, 2. Nomor 10 AB Live 20 Pro. Okay, long test 1, 2. Sekarang pindah ke nomor 11. Okay, long test 1, 2. Long test 1, 2. Nomor 11 dari digital mixer AD Live 20 Pro dicoba. Oke, nomor 11. Sekarang nomor 12. Oke, lalu nomor 12. Nomor 12 AD Live 20 Pro. Suaranya seperti ini, mantap-mantap, jernih memang mixer dari AD Live 20 Pro. Oke, sekarang nomor 13. Nomor 13 kita tes. Oke, low test sebelumnya. Ini nomor 13. Suara dari AD Live 20 Pro benar-benar jernih dan juga mantap suaranya. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 14. Oke, nomor 14 kita coba. Ini nomor 14 dari mixer AD Live 20 Pro. Suaranya mantap banget. Oke, low this 1, 2 dicoba. Oke, sekarang nomor 16. 15 ya. Nomor 15. Sekarang kita coba nomor 15 dari mixer AD Live 20 Pro. Suaranya seperti ini, benar-benar jernih dan juga mantap pastinya. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 16. Oke, long test 1, 2. Nomor 16. Ini sekarang kita coba. Suaranya seperti ini, benar-benar mantap. Ini adalah real suara dari AD Live 20 Pro. Baik, ini teman-teman yang sudah kita cobakan semuanya dari channel nomor 1 sampai dengan channel nomor 16 mixer digital AD Live 20 Pro. Sebelum nanti ya kita kirimkan kepada Bapak Mudir Desa Kalirjo RT 2 RW 4 sebelah barat Pondok Pesantren Riyadul Ulum Kabupaten Kebumen Jawa Tengah mixer AD Live 20 Pro. Jadi hari ini mau kita kirimkan ke Kebumen Jawa Tengah. Baik, sekarang kita saatnya mencoba. Nah ini sekarang kita tes ya kalau untuk musiknya. Oke, nah kalau secara pre-amp wis gak main tuh, suaranya mantap. Jadi saya langsung menggunakan sound card, jadi dari laptop saya langsung terhubung ke mixernya ya. Nah ini jadi ini saya langsung menggunakan sound card teman-teman. Nah ini jadi langsung ke sound card. Kalau di AD Live 20 Pro untuk sound card-nya nanti berada di sini, stereo input yang USB, stereo input fader, layernya fader, terus pilih yang USB. Nah ini di sini sekarang kita tinggal tes untuk suaranya. Oke, oke mas, ketikannya datang ke depan lagi dan di record dari depan suara dari AD Live 20 Pro. Oke, mantap, jernih. Thank you.
suara dari Adelive 20 Pro. Untuk musiknya pastinya juga mantap dan juga jernih. Oke, hari ini juga langsung akan kita kirimkan kepada Bapak Muhdir Desa Kalirejo Rejo Arjo Pak Sila Barat Pondok Pesantren Daya Dulu Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Langsung kita kirimkan hari ini program dari Adelive 20 Pro. Buat teman-teman ya yang ada di channel YouTube kita, kalau nanti teman-teman mau beli produk dari Adelive 20 Pro, kita selalu ready. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tanya-tanya atau nanti bisa langsung datang ke toko kalau mau beli untuk produk dari Adelive 20 Pro. Oke ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.